Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berikan tutorial install Pixelcam 54 ya guys. Pixelcam 54. Pixelcam versi 5.4. Ini sangat bagus digunakan di device Realme 5 Pro atau Realme 3 Pro. Digunakan di Redmi Note 7 juga bagus, Note 8 juga bagus ya guys. Nanti sesuaikan config-nya ya guys. Nanti config-nya saya letakkan di bawah deskripsi video. Langsung saja kita buka ya guys. Langsung setelah ini kita ke settingan guys. Buat masukin config. Caranya gini ya guys. Langsung tekan paling bawah, kemudian klik config save. Klik config save. Setelah itu langsung saja kita kembali ke file manager dan kita copy. Kita copy dan diletakkan di config setting 7 pas tadi sini ya guys. Nah, setelah itu kita buka lagi keycamnya. Yang ketuk dua kali dan diketek kedua kali sampai muncul ke 5 Pro kemudian restore. Sekarang kita coba buat foto ya guys. Untuk mengaktifkan mode Astro ini ya guys, di sini ada. Ini Astronya diaktifkan kalau pengen aktif. Tapi saya sarankan kalau mode Astro diaktifkan nanti pakai tripod ya guys. Wow. Ini masih loading ya guys. Ini guys, ya guys, sangat bagus guys. Untuk settingannya nanti bisa diganti ya guys. Untuk ke depan diganti Pixel 4 XL ya guys. Ini sensornya nanti bisa milih sendiri guys. Kalau saya suka pakai sensor Sony 586 OLM film ini guys ya. Langsung saja kita coba lagi ya guys. Kita fokuskan. Ya guys, ini yang buat saya contoh ini Redmi Note 4X guys. Jadi kalau nanti kamu gunakan di device Realme 5 pun nanti hasilnya akan lebih bagus lagi guys. Pasti hasilnya akan lebih terang dan lebih istimewa lagi guys.
Sekarang kita coba pakai config yang lain ya guys. Pakai config-nya ya guys, sekian dulu tutorialnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.